ribuan sebagai pancur. Siap, bangun, duduk. Waktu dimulai. Pasukan berpancur kumpul. Mulai. Luruskan. Selesai. Siap. Lalu melintang kanan maju. Jalan. Tiga bisnis dan tidak mengerikan menggema berapa di
setiap pelosok menjadi cerita. Tempat ini seolah menghisap kapal dan pesawat dan bisa kapal. Ayo, bisa. Terus menelan semua ke dalam perut bumi. Menelan semua tanpa ampun. Ombak menghantam bagai raksasa yang mengamuk, menghancurkan apapun yang berani melewatinya. Ombak menghantam tanpa sisa. Tidak sedikit kisah tentang armada besar di sebelah. Seolah mereka diterima dan pesawat yang hilang terseret kotak-kotak. Segitiga bermuda siap menunjukkan aksinya melampaui imajinasi manusia. Bukti amanat segitiga bermuda. Selesai. Siap. Dan tiga langkah ke belakang. Jalan. Buka formasi. Siap. Jalan. Tidak cukupkah 19 kapal penerbang itu bagi pusaran ombak itu begitu misteri mendekap lenyap kehidupan ini. Di manakah kau sembunyikan tangisan awak kapal? Kapal terbang yang kau santap dalam putaran mendung sejak 56 tahun lalu. Engkaulah palung laut terpadai dalam cuaca yang amat buruk. Engkau menjelma alaikan laut menjadi pulau paling buruk. Memanggut teguk kapal-kapal melaju. Engkau lagi misteri penangkap penuri berbangkai tadi. Henti. Dan saksi bisu. Amanah seri tiga berbuda. Siap. Dan tutup formasi. Siap. Jalan. Bila aku telusuri sendiri yang pertama, aku bertemu dengan sebuah masa di mana aku terbiasa bermain cahaya dan tertawa sama sebuah bintang. Sisi miring lainnya, aku dua menit terakhir. Menatap bulan sambil bercengkrama, satu hal yang membuatku terpercaya. Saat aku berada pada putaran membuat badan tiada berkuasa. Saat kedua sisi miring itu henti. Dan waktu dihentikan.